Halo teman-teman, kembali lagi di channel Go Official. Di video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara menambah followers di Instagram. Caranya sangat gampang ya, teman-teman bisa mencari ini. Oke, kalau gitu ini saya sudah masuk ya di akun Instagram pribadi saya. Kalau teman-teman yang mau follow silakan, itu ada Teguh Rahmat, Go Official ya. Namanya Teguh Rahmat, silakan follow sebanyak-banyaknya. Biar kita bisa berteman dan sharing-sharing. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa bantu klik subscribe ya teman-teman. Dan juga like, komen, dan share kalau bermanfaat. Oke, kalau gitu kita langsung saja klik icon share di bawah, lalu cari. Teman-teman bisa memasukkan nama-nama artis-artis terkenal ya, yang dimana followersnya banyak sekali. Di sini saya akan mencontohkan yang di Indonesia dulu ya, Syahrini. Nah itu dia, Princess Syahrini. Itu akun pribadinya yang sudah centang biru. Nah bisa dilihat-lihat, pengikutnya saja sudah 33,3 juta. Caranya sangat gampang ya untuk bisa menambah followers kita. Teman-teman hanya mengikuti akun Instagramnya. Nah nanti kan keluar itu di bawah ada Najwa Siswa, Sihab, Ruben Onsu, dan lain-lain. Teman-teman ikuti saja semua akun-akun artis itu ya. Nah yang seperti saya contohkan, saya akan mengikuti semuanya. Nanti akan ada akun-akun lain yang jadi mengikutin kita ya, mengikutin akun kita, yaitu memfollow. Oke, saya akan contoh ini ya. Nah itu teman-teman bisa lihat kan, sudah masuk satu icon, satu bisa masuk ya istilahnya. Nah saya terus mengikutin artis-artis Indonesia ya, dimana followersnya sudah banyak. Dia memang agak bersabar ya teman-teman. Sekali ngikutin ini kita bisa dapat 5 atau 10 followers untuk akun pribadi kita. Oke, kalau gitu saya akan mencoba lagi di akun orang luar negeri ya. Di sini saya akan mencoba ke Justin Bieber, sudah pasti sudah banyak ya. Nah, bisa dilihat 139 juta followers pengikutnya, gila banget kan. Sama seperti tadi, kita ikutin akunnya, lalu kita ikuti lagi akun-akun artis-artis luar negeri ya. Nah di sini saya akan terus mengikutin. Sudah masuk satu tadi ya teman-teman, yang pertama tadi. Nah ini dia, sudah masuk lagi dua lagi, jadi tiga yang mengikutin kita. Oke, terus saja follow sebanyak-banyaknya. Ini tanpa aplikasi ya, jadi aman lah untuk akun Instagram kita ya, akun pribadi. Oke, kalau begitu, kalau sudah rasa cukup, saya akan coba merefreshnya. Nanti dia akan masuk sendiri ya. Kita coba refresh, di situ sudah masuk 3 ya. Nah, itu masuk lagi kan, jadi 5. Oke, teman-teman, mungkin caranya sangat singkat ya. Begitulah cara untuk menambah followers Instagram secara aman ya, tanpa aplikasi. Setelah teman-teman ikutin ya, tunggulah waktu sekitar 1-2 menit, lalu teman-teman unfollow lagi akun-akun yang sudah di follow tadi ya. Jadi kedepannya nanti kalau mau menambah followers lagi, caranya seperti itu. Teman-teman bisa lah kan cara mau unfollow. Oke, nah itu urutkan berdasarkan yang terbaru, jadi yang kita follow tadi akan yang paling atas ya urutannya.
Nah, itu yang banyak tadi kan. Kita bisa mengunfollow. Oke, teman-teman. Mungkin hanya sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat. Semoga akun Instagram teman-teman banyak followers dan banyak endorse-endorse yang masuk ya. Amin. Jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.